Ngomongin soal keluarga, Jini jadi kangen deh sama papa mama Jini. Kira-kira mereka sekarang lagi ngapain ya? Aduh, Jini. Jini. Pokoknya lu berdua harus cari kado yang paling bagus buat si Mimi. Karena besok di ulang tahun. Sekarang, bos. Tahun depan. Ya sekarang lah. Oh iya, iya. Sekarang. Ayo sekarang. Aduh. Kalian semua tuh pada ngapain di sini? Ya main lah, Bang. Kalian tahu nggak? Ini wilayah gue. Nggak tahu. Emang kenapa? Bagi duit. Oh, duit. Cepetan. Kasih bos. Buat gue? Iya. Semuanya? Itu tuh belum seberapa. Kalau abang mau duit tambahan, kerja sama gue. Kerja? Apaan? Boleh dong. Nih, gue bisikin. Oh iya, ya Mak. Tong! Sini deh. Gini, tadi kan Mak ngerapin kamarnya ganteng. Terus Mak ngeliat tuh kerang. Gede bener. Wah, itu kerang apaan sih? Itu kerang Gini. Mak, itu kerang Gini. Itu Mak punya Wilma. Iya, Mak. Gak ada apa-apa kok. Mak, mau masak kan? Iya, deh. Kita ke dalam dulu ya, Mak. Iya, Mak. Iya. Kita diskusi apa ya? Yang pasti sih harus spesial. Gua punya ide. Gimana kalau kita tanya aja nih? Kan ini cewek. Iya, pintar juga lo. Jini, kamu sukanya dikasih apa? Kalau Jini sih sukanya dikasih perhatian, kasih sayang, sama keluarga. Ngomongin soal keluarga, Jini jadi kangen deh sama papa mama Jini. Kira-kira mereka sekarang lagi ngapain ya? Aduh, Jini. Jini. Jangan nangis dong. Iya, Jini, jangan nangis. Jini, daripada kamu menangis, mendingan temenin kita beli kado. Nah, itu. Udah deh. Jini temenin. Terbang aja ya. Enggak. Min, takut masuk angin. Ya udah kalau gitu naik kerang aja ya. Hah? Naik kerang? Udah. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita beli kado ya. Loh, Jini, emang kerang ini bisa terbang? Bisa dong. Ini apa, Jini? Ini alat pengendali. Kayak mobil papinya Soun. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan. Terus yang ini namanya jendela. Jadi kita bisa lihat keluar gitu, Soun. Wah, kayak UFO. UFO? Itu apa, Miun? Udah, Jini. Gak usah dihirauin kata-kata si Miun. Biasa. Dia kebanyakan nonton film. Oh. Ya udah. Waduh. Sama kan caranya sama kayak mobil? Sama dong. Oke. Tang. Nih, emak bawain minum dulu ya buat ganteng sama Soun. Tang. Astagfirullahaladzim. Waduh. Wah. Jadi 17.
kan itu ya? Kerang? Masa kerang terbang sih? Aduh, bagaimana minta tolong siapa ya? Tolong! Telepon ya! Aduh! Aduh, tapi telepon siapa ya? Aduh! Siapa ya? Orang pinter kali ya, Pak Gondo. Aduh, ya apa sok-sok ini ganggu aja ya. Aduh, kagak dijawab-jawab lagi ngapain sih? Kok Mas Hangit? Halo? Halo, Pak Gondo. Iya, ini Mas Hangit. Gini Pak Gondo, tolongin Ayah. Masa di rumah Ayah ada itu kerang terbang? Kerang terbang. Udah tenang aja. Soun kan anak pilot. Pengganggu dasar anak nakal. Datang! Aduh ya bicara. Hei, eh Moceng ah, lo udah beres belum? Bungkus kado kok lama begitu ah? Iya pak, baru selesai sekarang. Wah, suruh bungkus bisa berjam-jam begitu. Udah lu ganti baju sana nih. Iya pak. Mandi ya, jangan lupa ya. Iya, iya. Yuk. Pegangan gue. Yuk.